Halo Bun, Assalamualaikum. Sore ini aku mau bikin telur kripsi ya Bun. Aku pecahkan 2 butir telur. Oke Bun, ikutin terus video aku ya. Terima kasih yang sudah like, comment, and subscribe. Jangan bosan-bosan nonton video aku ya. Ini aku kocok lepas dulu ya. Aku tambahkan sedikit kaldu. Kita sisihkan dulu ya. Kita siapkan bahan lainnya. Aku tambahkan tepung terigu ya. Ini aku kasih kaldu bubuk juga ya. Kita tambahkan air. Sampai encer ya Bun. Oke Bun, ini buat tepung keringnya ya. Ini aku tambahkan dengan kaldu bubuk, micin, dan merica bubuk ya. Ini semua diaduk-aduk sampai tercampur merata ya. Oke Bun, kita goreng telurnya dulu ya. Kita tambahkan minyak ya Bun. Kita tunggu sampai wajannya panas biar tidak meletus-letus ya. Kita tunggu sampai minyaknya panas ya Bun. Oke Bun, kita masukkan telurnya ya. Kita tunggu sampai agak keringan ya Bun. Oke Bun, ini udah matang, kita angkat ya. Oke Bun, kita celupkan ke adonan basah ya, lalu kita gulingkan di adonan kering. Kita celupkan lagi, lalu kita gulingkan lagi ya. Lakukan sampai telurnya habis ya. Oke
Oke, Bun, kita masukkan telurnya ya. Kita goreng sampai garing ya, Bun. Ini aku balik ya. Ini sudah mulai menguning ya, Bun. Tandanya sebentar lagi matang. Kita rajin bolak-balik ya, Bun, supaya tidak gosong. Oke, Bun, ini bisa diangkat ya. Ini sisanya yang tadi ya, Bun. Nah, ini dia, Bun, sudah jadi ya telur kripsinya. Terima kasih yang sudah like, comment, and subscribe. Terima kasih. Silakan dicoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video berikutnya ya, Bun. Terima kasih.